Jadi ini lokasinya itu adalah jalan utama. Masuknya kurang lebih dekat nih. Ke sini. Nah, ketemu ini tulisannya. Selamat datang Warung Kopi Simpang Sentul. Yang akan grand openingnya tanggal 1 Juni. Jadi sekarang masih persiapan ya guys. Tuh kurang lebih seperti itu tuh luasnya. Ayo yang mau ngopi, ikuti terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di warung kopi yang baru Simpang Sentul. Di jalan masuknya, di parkirannya. Ini kayaknya nanti akan ada perluasan, nanti kita ke sana. Yuk, kita masuk dulu. Ini namanya. Jadi bangunannya joglo. Kita lihat menunya. Menunya kopi kotok. Ada kopinya nggak ini? Ada kopinya kan? Ada kopi dan ada pisang ya. Oh ya, pasti ini ada pisang nih. Jadi makannya kita ngambil dulu di sini seperti biasa. Awas deh, hati-hati. Ini pisang dan digoreng langsung di sini. Kita lagi pesen juga pisangnya. Pisang, makan nasi juga. Dan ini dia daftar harganya. Mantap nih harganya guys. Itu jadi jadah teh. Uli. Jadah. Oh. Ada yang off ya. Sayur asem, telur asin, ini seperti biasa telur crispy. Ini tempe bacem, ayam goreng, ada cuek goreng, tahu bacem, ini sambal tempe. Nanti kita pesen sesudah ngemil. Tempe goreng dari sambal kerupuknya. Baru buka ya Mbak ya? Iya. Kapan bukanya? Baru buka dari tanggal 25 April. Oh, dari tanggal 25 April ya. Nanti mau ada grand opening itu tanggal 1 Juni. 1 Juni grand opening ya. Jadi ada dua tempat di sono sama sana ya. Oke. Oke, kita OTW ya ke sana. Jangan lupa ini daftar harganya.
Jadi akan grand openingnya nanti ya, tanggal 1 Juni kita OTW ya. Ke sana. Oh, jadi ada dua tempat yang besar, Joglo sama di sini. Ini masih tahap persiapan untuk grand opening. Seperti biasa, mencuci tangan. Kita duduk di sini nih. Wah, mantap. Oke, ini pesanan kita jahe susu kasih serai, namanya. Sendoknya serai. Sendoknya iya, serai. Isinya nih. 700 biasa. Jahe. Potongnya potong 4, Pak. Jahe, terus gulanya, iya, gula merah ada gula batu. Kasih aja jumlah ke saya, oh. Berapa nanti. Sama cek yang kemarin itu, Pak, saya juga lupa, enggak tahu ya, Pak ya. Dan ini adalah pisang. Jadi ada ininya. Pisang apa tadi itu? Pisang kepok apa pisang apa? Atau deh pisang tanduk. Pisang tanduk kali ya. Ini nih. Jadi di pisang ini loh, kapas nih, Mbak. Uli apa? Uli kayaknya tadi digantung. Enggak jembok kan? Ini itu deh. Ya. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi di sini karena belum grand opening. Sini terlihat masih banyak sekali proses penyempurnaan. Ini tradisional tuh. Saya lagi pesen kopi dan musola dan toilet juga ada. Ini nanti nih joglo-joglonya. Tapi walaupun belum grand opening, ini sudah banyak yang tahu karena ini lokasinya di perempatan. Kalau lurus itu jalannya adalah ke Pakansari Stadion. Nah, ada lampu merah. Itu sebelah kiri ada jalan kecil masuk. Jadi nanti luas nih kayaknya. Nah, di sana satu lagi persiapan untuk joglo selanjutnya. Tempat duduknya unik ya, guys. Sana jalan besar nih. Yang jalan raya Bogor Cibinong. Nah, ini yang nanti tempat yang masih dalam proses pengerjaan. Untuk parkirnya gimana? Tuh, luas. Jangan takut, tempatnya luas. Sekarang ini pokoknya yang tradisional, harganya juga kalau menurut aku mah ya nggak mahal, murah. Kalau yang habis goeser dari Sentul cocok nih mampir ke sini. Yang habis olahraga dari Pakansari juga lokasinya terjangkau banget. Tadi ya untuk makanannya. Ayo kita kembali sambil ngopi-ngopi. Sudah berapa lama nih, Pak? Ya, kita dapat masjid. Ini panggil aja namanya Danes 7P gitu kan sih, ya. Iya, ini Mutiara Sentul ada pagarin ya. Kopi kita udah sampai ini. Kopi susu nih. Bapak hati-hati ya, Pak. Terus nanti kan dari lampu merah makan sama. Baru ini baru balik. Tapi udah tahu udah pernah enggak tahu ini anak ibu. Belum baru tahu dari upload di Facebook. Oh, Facebook. Teman apa? Alumni IPB. Pak Sepul ya, Pak Rahmat ya? Iya. Karena dia dekat lampu merah, Pak. Jadi warung kayak kopi Sentul. Konsep kopi itu ya, Bu ya. Kopi kota. Iya, iya. Kenapa? Ini. Kan jadi ngasih tahu ada saudara juga yang rumahnya di situ. Yang penting kita dari dalam jalan itu berarti di kanan, Pak. Pas lampu merah banget ada jalan kecil masuk coba. Sebelahnya. Nah, ini dia kopi. Pokoknya di pinggir kali, Pak, kalau itu. Oh, nah, ini enggak kegedean, kita kan dulu yang di sana mah gede kelas. Pokoknya kan kalau Bapak dari dalam jalan kan lampu merah dulu, Pak ya, lewatin. Lewatin yang ke arah Mutiara Sentul, nanti putar balik. Nah, nanti kalau udah muter balik berarti di kiri, Pak. Siapa mau ikut ngopi? Halo. IP
pisangnya ya. Jadi ya. Jadi ininya nasi putih 7.000. Nasi putih ini mau banyak mau dikit kan ngambil sendiri ya. Nasi putih 7.000 dan telur crispy-nya 12.000 nih segini. Nah, ini pakai nasi. Kebetulan makan nasinya dikit. Lagi diet. Ini telur crispy-nya sepiring gede. Tadi kata mama piring ini mau dijual aja ke sini katanya. Masih banyak di rumah.